A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun la tuqbalu salatu bighairi tahurin. Bermula ini itu bab tidak diterimakan akan salat dengan tanpa bersuci. Jadi nyu hadisnya ke akan menjelaskan mengenai masalah sembahyang yang mana sembahyang hendak terimbang menyuhana su hana suci. Hadis yang ke 80 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang gecok yang riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata ianya Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqbalu salatu man ahdatha. Tidak diterimakan akan salat siman yang berhadas ia nyaman. Hatta yatawadda'a, sehingga berwuduk ia nyaman. Qala rajulun min hadara mauta. Berkata oleh seorang laki-laki daripada hadaral maut, daripada Yaman. Yaman. Mal hadasu ya Aba Hurairah? Bermula apa itu hadas wahai Aba Hurairah? Qala, menjawab ianya Aba Hurairah. Fusa'un al-duratun. Kentut yang tidak bersuara. Auduratun ataupun kentut yang bersuara. Gintut. Jadi dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan yang bahawa hana getrimong sembahyang uring yang mahadas. Hana getrimong li Allah sembahyang uring yang mahadas. Sehingga baru getrimong ini berwudu. Makanya orang tera sembahyang benaudu. Menyahana wudu nya sembahyang hana terimong. Ya, menya hadas kita nya sembahyang hana terimong. Cuma hadasnya na dua. Na hadas raya, na dau ubud. Ya, hadas raya tau, lagi contoh janabah, haid. Hada ubud itulah perkara-perkara yang meruntuhkan bagi bagi wudu. Ya. Hingga berwudu kepegah. Jadi sembahyang urung yang hana wudu nyu hana terimong. Jadi nasidra uragam daripada hadar al maut itulah nanggro Yaman, urung Yaman. Hadar al mauta ya nang ke balak Yaman. Daerah dia di Yaman. Ditanya yang le uragam nyam ba Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Mahadah yang puah. Gejawul le Abu Hurairah hadahnya adalah fusaun zur'au zuratun. Kentut yang tidak bersuara ataupun kentut yang bersuara suara angge hadas arti mempomino nyo adalah mengenai tentang masalah hadas kecil dalam hadisnyo. Jadi orang yang hadas ube nyo hana terimong sembahyang ya ka kan ka bukalom ka babu fadlil wudu'i. Bermula ini itu bab kelebihan wudu'. Wal ghurul muhajjalun. Ghurunya putih muka. Muhajjalun putih aki, putih jarawa. Min asari sujud, min asari wudu' daripada bekasan wudu'. Tak. Hadis yang ke-40 yang gecok daripada Nu'aim Al-Mujmir. Qala berkata ianya Nu'aim Al-Mujmir. Raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku naik beserta Abi Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid, di atas belakang masjid. Fatawadda'a,
Kemudian berwudu ianya Abi Hurairah. Faqala. Kemudian berkata ianya Abi Hurairah, "Inni sami'tun Nabi." Sesungguhnya aku itu telah aku dengarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, itu yang bersabda ianya Nabi. "Inna ummati." Sesungguhnya umatku, "yud'auna yaumal qiyamah." Dipanggilkan akan mereka itu pada hari kiamat, ghurran, hal keadaan putih muka. Ya. Makna ghurran ya kalau kode nama sa, bayadun fil jabha, putih pada dahi. Batalak, putih talak. Wal muradu bihi, dan bermula maksud dengannya itu nur, cahaya. Yakunu fi wujuhihim, cahaya yang ada pada wajah mereka, mereka itu. Muhajjalina, lagi yang putih pada dua tangan dan dua kaki. Walau muradu bihi nur aidan, dan bermula maksud dengannya itu cahaya pula. Jadi mencahaya muka, mencahaya jarum, mencahaya kaki. Min asaril wudu, daripada bekasan wudu. Famanis tata'a minkum, maka bermula siman yang mampu ia nyaman daripada kamu. Ayutila ghurratahu, oleh bahawa memperpanjang ia nyaman akan ghurrah nyaman, akan cahaya muka nyaman. Falyaf'al, maka hendak mengerjakan ia nyaman. Kah? Jadi ya, le nu'aim nu'ik ke dia ulikut masjid bersama Abi Hurairah. Kemudian Abi Hurairah beruduk bawa tanyan, dan nekun le Abi Hurairah, "Long na pernah lun dengar Nabi nekun yang bawa tanyan berkala Nabi, sesungguhnya umat long singgah ahura kiamat. Nya dipanggilkan mereka itu, diserukan mereka itu ba'ura kiamat dalam keadaan putih muka, mencahaya muka. Muhajjalin, mencahaya dua jarum, mencahaya dua kaki, yang mana hanya merupakan bekasan daripada wudu dan ke Nabi. Maka si bulan kasa nya matang ke Nabi, yang mampu untuk dipupanjang ghurrah, dipupanjang cahaya ba muka, maka hendak mengerjakan ia. Kumananya, tiberangkasa yang mampu untuk berkekalan. Hai, berkekalan uduk. Ya kan? Ataupun tak uduk sampai-sampai titik demayang. Nyo hendak mengerjakan ia. Ya, karena tengok, akan mutamah le cahaya bak wajah. Mutamah tiga wat lampu tengok bak muka kita nyo. Cahaya. Tika-tika kita nyo dalam dunia. Nah, tamu itu. Ya. Bahkan jangankan tengok aura kiamat. Dup raya menteng, kiban ganteng-ganteng dekalan orang yang sembahyang. Kenapa? Karena mereka itu ada paket skin care. Paling kurangnya dalam sehari semalam 5 kah? Itu paling kurang. Bila ada lagi nanti salat tahajudnya, salat duhanya, dan salat-salat lainnya, maka skincare itu sangat banyak di mukanya. Sehingga di dunia pun dia itu sudah bersih mukanya, maka di akhirat, jangankan muka saja, dua tangan dan dua kaki juga ikut putih. Kan sepak, aku baik-baikin dia, kan putih muka, mata aku urin hitam, putih muka. Putih kaki, putih secara kebanhi, kan menang, mencahaya. Mencahaya, muka bercahaya, dua kaki bercahaya, dua tangan bercahaya. Makanya muka ini anggota wudu, tangan ini anggota wudu, kaki ini anggota wudu, maka besok bercahaya. Hana payah lampu hu berea. Mio de kedi kita yo. Sering tamu wudu awate udip dalam dunia.
Ya, benar. Ti pertanda munyo seandainya watane hoi ting oleh malaikat berarti kita yang mencahaya muka dan pertanda berarti amalan kita juga diterima oleh Allah. Ha, yang pertanda tengok. Munyo muka hitam yang tanda amalan dia hendak diterima. Kemayang dia hendak diterima. Hendak diterima, makanya gayu mudu enggak diterima. Nah, kah. Kemudian orang tanya oleh Nabi inna ummati berarti sesungguhnya umat long. Nyan umat nadua. Umat nadu. Dua, maka dia pegang ini, ummati adalah ummah. Ummah adalah jamaah mana ummah. Kalau Kirmani berkata oleh Kirmani, ummatun Muhammad, bermula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutlaku ala makna ini. Itlakkan dari dua buah makna. Katakan umat Nabi, nyonna dua buah umat Nabi. Yang pertama adalah ummatun dakwah. Umat dakwah. Tahu tema umat dakwah? Wahia dan bermula dianya umat dakwah. Itu siman yang diutuskan kepada mereka itu akan Nabi SAW. Pakai umat Nabi nadua tu. Yang pertama umat dakwah. Umat dakwah adalah orang-orang yang diutuskan kepada mereka itu Rasul. So, yang ke sahabat Nabi yang umat dakwah. Karena Lain Nabi diutuskan Allah kepada para sahabat. Lain Nabi buat sahabat pegahnya. Buat sahabat. Makanya umat dakwah. Umat dak? Umat dakwah. Yang kedua, umatul ijabah. Umat ijabah. Tahu cuma umat ijabah? Wahia man sadakahu wa amanabih. Siman-siman yang membenarkan ia akannya Nabi. Wa amanabih. Dan beriman ia dengannya Nabi. Dan beriman ia dengannya nak. Dengannya Nabi. Wa hadhihi hiya muradu minha. Dan bermula ini. Tok ini umat ijabah. Dianya itu maksud daripadanya ummah. Daripadanya ummati. Jadi bila orang yang pegang oleh Nabi umat. Tok yang dimaksudkan oleh Nabi. Umat ijabah. Pemana umat ijabah? Umat ijabah adalah orang-orang yang membenarkan Nabi dan percaya beriman kepada Nabi. Maka urangnya gedanya nyo tergolong kepada umat ijabah. Walaupun kita itu tidak bersama Nabi, tapi kita itu mempercayai Nabi dan beriman kepada kepada Nabi. Sedangkan mati yang geken dengan umat dakwah pajan, yuh mata udep Rasulullah. Orang yang secara langsung mereka itu diturunkan, dibangkitkan, diutuskan Rasulullah kepada mereka. Para sahabat, ya kan? Dan urung-urung buat otaknya. Makanya tanya umat ijabah ya. Ha, jadi gepegah bak tanya ya. Umat long tengah aura kiamat tanya putih-putih muka dengan bercahaya muka bercahaya dua gaki bercahaya dua jaro. Maka menyo tegeri kita yang mampu lakukanlah selalu berwudu. Ya, kayo kan? Yang berwudunya karena untuk pencegahan COVID-19. Ya. Nyan hai tungku pisan karena pencegahan COVID-19. Putai you COVID-19. Cuci tangan you. Cuci tangannya sunnah dalam berwuduk cuci tangan. Bahkan kita itu cuci tangan yang pertama di ketika wuduk sunnah kita itu mengambil air untuk cuci keluar dulu baru masukkan ke dalam bejana. Cuci tangan. Maka macam wuduk. Kemudian kita itu ada berkumur-kumur. Ada kuman-kuman yang berada di sekitar mulut kita, sekitar bibir kita. Ketika itu berkumur-kumur, maka keluar. Terus ada yang namanya istinsyak. Masukkan air ke dalam hidung ini. Tarik ke sini, terus keluarin. Ya kan? Ha, ini juga bahagian daripada pencegahan COVID kalau kita lihat. Makanya sebenarnya cara untuk yang paling sempurna adalah banyak-banyaklah berwudu. Ya. Kak Binjai. Salam Binjai. Bab bermula ini itu bab. La yatawadda'u minasyak. Tidak berwuduk yang seseorang daripada keraguan. Hatta yastaiqinu. Sehingga yakin ianya seseorang.
sehingga menutup yakin ayat seseorang. Jadi bab punya kepegahan ke biwudu, punya kedi ragu ke bancit, punya yakin baru ke biwudu. Abbad bin Tamim, sebuah hadis yang gecok daripada Abbad bin Tamim, yang gecok daripada pamannya, so itulah Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid. Sesungguhnya Abdullah bin Zaid syaka ila Rasulullah, mengadu ianya Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kibar mengadu akan bahawa sesungguhnya orang laki-laki alladhi yukhayyalu ilaihi, ragu-ragu ianya laki-laki, ragu-ragu kepadanya laki-laki, annahu oleh bahawa sesungguhnya laki-laki, yajidu syekh fi salah, mempendapatkan ianya laki-laki akan sesuatu di dalam salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yang fatil, jangan merusak ianya laki-laki. Au la yang sarif, jangan berpaling ianya laki-laki. Hatta yasma'a sultan, hingga mendengar ianya laki-laki akan suara. Au yajida rihan, ataupun mempendapatkan ianya laki-laki akan akan bau. Jadi Abdullah bin Zaid mengadu Rasulullah yang bahawa nasirul ragam ragu-ragu. Ragu-ragu yang bahawasanya jina dirumpuk satu batu dalam tembayang. Tengah tembayang ragu-ragu. Jipukai tibingintut pergolong. Bukan tibingintut pergolong. Bukan dia pegah dari Rasulullah. Yang punya ura-ura agam lagi kan. Yang ragu-ragu lagi kan. Yang hangbi perloh tembayang. La yang sarif, hangbi berpaling daripada tembayang yang lanjutkan lagi tembayang. Baik atung wudhu. Sehingga baru bertibuna atung wudhu. Reloh tembayang. Hatta yang semangat sotang. Beri musuh. Pert. Imutu. Ayo kan? Namu pun aku bicar. Wate ketanya tak sembahyang. Jadi seandainya ragu-ragu, umahnya sangkai tibik inter, hana tang-tang, naik tibik tu. Mio naik tibik tu, baru Allah pati atur sembahyang. Mio hana tibik tu, ataupun hana baik, maka dong dina sembahyang tu. Walaupun bunuh, kak ragu-ragu, mio sang bunuh ginter tibik, hana tang-tang. Tinggal dua pilihan. Nak tu, adapun nabai ya. Bukan? Ya. Nyamunan tandanya. Makanya punya terkedi ragu-ragu hai tungku dam dibar. Bukan? Kudam dibar. Punya ragu-ragu dengar sembahyang kudam dibar kena biasa wei antri ke kan? Kada tu. Kadang Jumaat pacut dalam sembahyang tu kada jak ke dalam salat laju. Ternyata dalam salat dalam perut tu. Potai putar dalam perut ini dalam salah hidung ku dalam dibar. Kaya kan? Hinan ketanya seolah-olah yang sangkai dia berkintut. Kaya kan? Yang kibang putar dulu semayang ju. Ya amban. Kaya kan? Putar dulu semayang ju langsung tak tu semayang ada puan anak. Yang benar tanda baru pegang Nabi. Menyata kedin nasu ataupun nabai. Yang antara dua menyukakan nasu. Nya yak tun sembahyang ataupun nabe yak tun sembahyang munyo de kedi hana kake sembahyang laju hang lebih berpaling yan ban hang lebih berpaling yo ya mana hanjut berpaling kang guco betul kibang Kiban buat botok. Yang ka buta yang golong buta ya. Kan bumele nan de puak yang ada lumpuh hala tunggu. Ha? Gepegah le Nabi. Munya ragu-ragu dan sembahyang ngebegah le Nabi, ragu-ragu dan sembahyang nak dibintuk buah anak. Nyat tinggal jaga munya nasu nyam budak tu sembahyang. Adapun nabe budak tu sembahyang munya ragu-ragu bayatan sultan ke sembahyang laju. Pakon karena kepegah hang lebih bodoh daripada keraguan. Sehingga ya yakin munya kai musuh pet musuh kelesa kapet musuh.
Nyan punya kaput nya hanap prele. Jup leh mentong tu leh. Kunyang kaji kaji tu sampai amang kaput put itu masuk pulau. Kan gua budin. Ha kan. Gua budin. Hai nyo. Hai biasa ni bikin cek ke baik ke put nya kan. Put. Mendup leh mentong ke pegah nyan kagi percaya. Omnya put. Makanya ke pegah ni Nabi. Munyo seandainya batikan nasu nyo guyak tuin sembahyang munyo hana tu kana be pakanya ragu-ragu be buruk dengan gara-gara ragu-ragu lanjutkan salatmu. Kan nyosang kaji tengut anak jan tengut tengut ha.